Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dzakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna 'ilma wa fiqha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali di pagi hari ini yang insyaallah taala kita akan lanjutkan ya pembahasan kita di ayat 283 ya. Masih berkaitan tentang hutang, piutang. Insyaallah menjadi ayat terakhir dalam pembahasan hutang piutang ya. Dan setelahnya ayat istimewa ya. Dua ayat penutup dari surat Al-Baqarah ya. Taib, sebelum kita menerjemahkan ya, kita akan ambil materi kaidah dasar. Pembahasan materi kaidah dasar ya, kita sampai pada pembahasan tentang huruf yang menjazamkan. Taib, kita baca harful jazmi. Apa jazm? Sukun. Jika disebut jazm, itu artinya sukun. Hukum asal, jika disebut jazm atau majzum, maka artinya adalah sukun. Ini istilah dalam bahasa Arab. Kalau istilah dalam ilmu tajwid, ya sukun langsung. Tapi kalau istilah dalam ilmu bahasa Arab, nahwu sharaf, ketika disebutkan sukun, maka yaitu jazm ya. Jika ingin menyebutkan sukun, disebut dengan jazm. Sehingga hukum asal sukun adalah afan. Hukum asal jazm adalah sukun. Ini hukum asalnya. Kemudian yang kedua namanya hukum far'i, hukum cabang. Lagi-lagi apa? Ada hukum asal, ada hukum cabang. Dan kita sudah mengambil satu kaidah ya kemarin. Hukum asal tidak perlu ditanya alasannya apa. Tapi hukum cabang itu perlu ditanya alasannya. Jika disebut jazm sukun, tidak perlu ditanya, itu hukum asalnya. Jazm adalah sukun. Tapi jika disebut jazm dengan menghapus huruf ilat atau menghapus huruf nun, maka ini yang perlu ditanyakan. Baik. Maka di antara huruf-huruf jazm kita baca lam. Sekali lagi, lam. Apa artinya? Tidak, belum, bukan. Contoh huruf jazm dalam surat apa? Coba sebutkan ayat yang dimulai lam. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid, yalid fi'il madhi atau mudhari? Mudhari. Kenapa? Diawali dengan ya, salah satu huruf anita. Lam huruf jazm yang dia masuk pada fi'il mudhari, tapi artinya fi'il madhi.
Ini kaidah nahwunya. Lam adalah huruf yang masuk pada fi'il mudhari. Jadi apa? Jika ada lam, pasti setelahnya fi'il mudhari. Tapi artinya fi'il madhi. Kebayang? Sekali lagi, lam itu masuk pada fi'il mudhari, tapi merubah artinya menjadi lampau. Sehingga ulama bahasa menamakan lam adalah harfu nafiyin wa qalbin. Huruf yang artinya meniadakan, tidak, belum, bukan. Dan juga qalbin, merubah. Merubah fi'il mudhari menjadi artinya madhi. Baik. Lanjut yang kedua, la artinya jangan. Kalau la artinya tidak, namanya la apa? La huruf apa? La huruf atof. Jadi kalau yang artinya tidak, namanya huruf atof. Kalau la-nya artinya jangan, kategori huruf jazm. Kebayang? La aja ada dua kategori. Bisa la menjadi huruf atof, atau la kategori huruf jazm. Kapan dikategorikan huruf jazm? La dikategorikan huruf jazm jika artinya jangan. Yang la artinya jangan pasti menjadikan sukun. Contoh, jangan bersedih, la tahzan, jangan bersedih. Tapi kalau kita ingin mengartikan tidak, kamu tidak sedih, la tahzanu, sukun tidak? Enggak. Huruf terakhirnya sukun enggak? Tidak. Maka artinya tidak. Kalau bersukun artinya jangan. Baik. Jangan kamu sedih, wahai seorang perempuan. La tahzani. Kalau kamu tidak sedih, la tahzanina. Aslinya ada nunnya. La tahzanina. Jika ingin menjadikan artinya jangan, la tahzani, jangan bersedih. Jangan kalian sedih, la tahzanu. Kalau kalian tidak sedih, la tahzanuna. Baik. Kita coba lihat di ayat. Kita akan lihat pada ayat. Ayat. Adalah enggak di ayat 285? Nah, kita mulai dari atas, Pak. Ya. Lah. Ayat 283. Coba kita baca. Wala taktumu. Kira-kira artinya tidak apa jangan? Wala taktumu syahada. Terjemahkan. Dan jangan atau tidak? Perhatikan, Pak. La taktumu. Nah, masih ada ikhtilaf lagi. Enggak boleh ikhtilaf di sini. Dan janganlah kalian menyembunyikan. Tidak ada nunnya kan? Ya, kayak tadi kan? La tahzanu. Baik, contoh lagi.
ayat 285. Kita lihat yang la. La mana la-nya? La nufarriku. Kita baca la nufarriku. Artinya jangan atau tidak? Tidak. La nufarriku, kami tidak membeda-bedakan. Dapat? Lanjut. Ayat terakhir, Pak. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. La di sini jangan atau tidak. Kenapa? Karena tidak sukun fiilnya. Coba lihat setelahnya lagi, bawahnya. Kita baca Rabbana la tu'akhidna. Baca, Pak. Dibaca Rabbana la tu'akhid. La tu'akhid. Kira-kira la di sini jangan atau tidak? La tu'akhid sukun kan? Ya, la di sini jangan atau tidak? Jangan. Rabbana la tu'akhid. Nah, wahai Rob kami, la tu'akhid artinya jangan engkau siksa. Na kami. Baik, setelahnya wala tahmil alaina. Baik, la tahmil. La di sini jangan atau tidak? Dari mana? Sukun. Apa artinya la tahmil alaina? Jangan bebankan. Alaina, atas kami. Isron, beban berat. Atau dosa ya. Isron artinya beban berat atau dosa. Baik, lanjut setelahnya. Masih ada lah kan. Kita baca Rabbana wala tuhammilna. Taib, la tuhammil. Di sini la jangan atau tidak? Jangan. Dari mana? Sukun, tas. Jika la artinya jangan, dia kategori huruf apa? Kan tadi ada huruf la, huruf atof, la huruf jazam. Kalau la nya di sini arti jangan, kategori huruf atof atau jazam? Jazam. Insyaallah. Memang mengajari orang pintar itu gak lama-lama. Cuma perjuangannya harus lebih aja gitu kan. Nah, terakhir nih. Jangan sampai salah. Sudah dipuji salah. Dihapus pujiannya. An-nasi wal mansukh. Dihapus lagi. Nah, kita baca la taqata. Nah, kira-kira la di sini jangan tidak? Tidak. Entas, Masya Allah. Barakallahu fiik. Tidak kan? Ya, tidak. Kan enggak sukun. Huruf nafi. Karena huruf nafi bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il.
Naam, khalas. Sementara apa? Khalas, cukup. Jadi la ada berapa? Dua. La huruf ataf, la huruf jazm. Kalau kita ingin mengatakan jangan sedih, la tahzan, laki-laki. Kalau perempuan, bahasa Arabnya ukhti, jangan sedih. La tahzani ukhti, atau ukhti la tahzani. Kalau saudara laki-lakiku, jangan sedih. Ya akhi la tahzan. Bahasa Arab, ibu-ibu, bahasa Arabnya, hei suamiku, jangan sedih. Habibi atau zauji? Habibi atau zauji? Boleh dua-duanya, Bu ya. Ya zauji la tahzan. Kalau istriku, jangan sedih. Ya zaujati la tahzani, atau ya habibati la tahzani. Baik, khalas, cukup. Sepertinya insyaallah cukup sedikit kosakatanya, tinggal dua kosakatanya. Taib, kita baca. Ama afan, u tumina, artinya yang dipercayai. Kalau orangnya apa? Orangnya, orang yang dipercayai. Amin. Amin. Kalau orangnya namanya Amin. Nanti ada kisahnya, Pak. Orang yang dipercayai dari umat ini siapa? Nah, kalau Rasulullah pasti. Masih apa? Dari umatnya Rasulullah, dari kalangan para sahabat. Kalau Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq, Abu Bakar gelarnya As-Siddiq. Kalau yang mendapatkan gelar atau julukan Aminu Ummah, orang yang dipercayanya dari umat Nabi Muhammad ini, kalau Hudzaifah, dia kunci rahasianya Rasulullah. Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau orang amanahnya umat ini, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Rasul mengatakan, sesungguhnya setiap umat itu ada orang yang aminnya, orang yang benar-benar dipercaya sempurna. Maka harus mengatakan aminu hadil ummah, orang yang dipercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidata ibnul Jarrah, dan beliau salah satu 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Salah satunya adalah Abu Ubaidah. Kisahnya setelah ini. Setelah selesai materinya maksudnya. Setelah ini insyaallah. Lanjut, amanatahu. Amanahnya. Kalau orangnya tadi disebutkan al-amin. Nah, pengertian amanah itu seperti apa? Kita kan mau bicara tentang amanah nih. Apa pengertian amanah? Orang yang dapat dipercaya. Itu baru bahasanya, Pak.
secara arti bahasa. Secara istilahnya, lebih rinci lagi, bertanggung jawab itu baru separuhnya. Ya, ya, orang dikatakan amanah jika dia bertanggung jawab. Aman, amin orangnya, amin. Ada Pak Amin di sini namanya? Ada namanya Pak Amin? Orang yang mana nanti? Al-amin adalah orang yang dipercaya. Apa itu amanah? Adalah orang yang menjalankan kewajiban padahal dia bisa meninggalkannya. Orang yang apa? Komitmen dengan kewajibannya, tugasnya, padahal dia mampu meninggalkannya. Dan orang yang tidak mengambil haknya orang lain atau tidak meninggalkan kewajibannya padahal dia mampu melakukannya. Jadi al-aman adalah orang yang dia menjalankan kewajibannya padahal dia mampu dan bisa meninggalkannya. Atau orang yang meninggalkan yang bukan haknya padahal dia mampu mengambilnya dan dia bertanggung jawab atas tugasnya dan menjaga batasan-batasannya. Panjang Pak ya, artinya ya. Jadi apa? Dikatakan orang itu amanah jika dia menjalankan kewajibannya padahal dia mampu meninggalkan. Gimana Pak contohnya misalnya? Dia adalah seorang direktur misalnya. Direktur perusahaan. Dikasih amanah menjadi direktur. Dia punya anak buah yang banyak. Dia punya kemampuan, dia punya kekuasaan. Yang seandainya dia tidak hadir, dia apa? Bisa nyuruh yang lain. Bisa apa? Udah diatur saja, diatur-diatur. Saya mau jalan-jalan dulu. Ketika dia apa? Meninggalkan kewajibannya, dia punya kekuatan. Berbeda dengan orang yang dia itu, kenapa kau tidak berani yang enggak-enggak? Karena enggak punya kekuatan. Karena tidak punya kekuatan. Mungkin enggak, Pak? Mungkin kan? Orang itu enggak berani karena enggak punya kekuatan, enggak punya kemampuan. Laki-laki, Pak, masih muda, banyak uangnya. Waduh. Punya uang, punya kemampuan, punya yang lain-lainnya. Tapi apa? Dia sudah beristri. Mampu enggak seandainya dia nikah lagi? Mampu. Tapi dia tidak. Ntar dulu nih. Jika ini contoh aja Pak untuk apa, mendekatkan pemahaman. Jangan diambil yang enggak-enggak ya. Kalau dia Pak istrinya tertundukkan, kaya, masih muda, tapi dia tidak mau yang lain. Berarti apa? Dia ini yang wah menjalankan tugas amanah itu. Contoh aja. Tapi kenapa dia gak berani? Jika dia, kenapa orang gak berani nikah lagi? Mungkin satu, dia gak mampu, gak punya harta. Atau yang kedua, sudah tua, ngapain juga. Ini contoh yang kedua nih.
Ini apa? Dia kenapa enggak nikah lagi, Pak? Karena dia enggak punya harta, sudah tua juga renta. Yang ketiga, yang di rumah lebih galak. Sehingga apa? Dia itu enggak mampu, kenapa? Dia kenapa enggak nikah lagi? Karena dia enggak mampu. Maksudnya sebagai contoh saja. Orang dia apa? Sebagai ketua misalnya. Yang dia punya kemampuan, punya harta, punya kemampuan. Tapi apa? Tugasnya tidak ditinggalkan. Tetap dia jalankan, dia jaga gitu. Padahal dia mampu untuk meninggalkannya. Maka itulah orang amanah. Jadi orang yang dikatakan orang amanah, jika dia mampu meninggalkan, tapi gak ditinggalkan. Mampu mengambil haknya orang lain, TNI, polisi, semua di tangan dia. Tapi apa? Dia tidak mengambil haknya orang lain. Jadi dikatakan orang itu amanah jika dia punya kekuatannya. Karena mungkin saja dia gak berani macam-macam, kenapa? Karena lemah. Gak ada yang membelanya, gak ada yang menguatkan dia. Kira-kira kebayang, Pak? Apa itu amanah? Halo? Nah, kok diam semua, kenapa ya? Oh, kok sedih? Ceritanya amanah, Ibu. Sedih kenapa, Bu? Apa korelasinya gitu kan antara amanah sama kesedihan? Ada, Pak. Lanjut. Isron. Artinya berat. Maulana. Penolong kami. Baik. Kita mulai. Lillah. Artinya saja. Lillah milik Allah. Ma apa-apa yang fis samawat yang ada di langit. Wa ma fil ardi. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Wa in jika tubdu kalian tampakkan. Sudah kan, Pak? Ini sudah tidak ada garisnya, berarti sudah lewat semua ini. Sudah lewat beneran sepertinya. Wa in tubdu dan jika kalian menampakkan ma fi anfusikum apa-apa yang ada pada diri kalian au tukhfu lawannya tubdu sembunyikan. Apa arti ikhfa? Ibu-ibu, ikhfa artinya apa? Menyamar, menyembunyikan. Menyamarkan atau menyembunyikan. Atau tukhfuhu kalian menyembunyikan. Hu-nya. Kembali kepada ma'fi anfusikum. Yuhasibukum. Apa yuhasib? Niscaya dia akan menghisab kalian, menghitung, hisab artinya menghitung. Taib, yuhasibkum kan fiil, mana fa'ilnya? Yuhasibkum bihillah Allah, cari isim yang dhamma. Jadi apa? Yuhasibkum bihillah niscaya Allah
akan menghisab kalian bihi, dengannya. Fa, maka yaghfiru, dia mengampuni, li, bagi man yasha, yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu, menyiksa, man yasha, siapa yang dia kehendaki. Wallahu qadirun, maha kuasa, maha mampu, ala kulli syai, atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sempurna, lillahi, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan jika kalian menampakkan apa-apa yang ada pada diri kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan menghisab kalian dengannya. Maka atau lalu ia mengampuni kepada siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Selesai. Tentang ayat hutang. Setelahnya ayat istimewa. Penutup surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membaca setiap malamnya dua ayat penutup surat Al-Baqarah, maka dia akan mendapatkan perlindungan. Maka ini apa? Dianjurkan ya teman-teman dihafal. Membaca apa? Barang siapa yang membaca penutup surat Al-Baqarah, maka dia akan mendapatkan perlindungan. Kita bahas yang ayat terakhir ini hari Jumat ya. Penutupnya hari Jumat ya. Setelahnya juz 1 ya. Juz 1 selesai kan nanti insyaallah. Juz 1 selesai wisuda. Enggak ada ujian ya. Tiba-tiba wisuda. Kan udah enggak ada UN kan, Mas. Perdeka kan sekarang. Baik. Kita lanjutkan, masih ada 1/4 jam. Kita lanjutkan apa? Tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada ayat yang ke-283 ya. Masih berkaitan tentang hutang piutang. Tapi dalam safar. Ayat sebelumnya hutang piutangnya dalam keadaan mukim. Pada saat mukim saksinya banyak, penulisnya banyak, dan alat tulisnya pun banyak. Sehingga untuk menghadirkan itu enggak susah-susah. Dan sesungguhnya anjuran untuk menulis hutang piutang itu disebutkan 3 hikmah. Kenapa harus menulis hutang piutang? Karena ada 3 hikmah. Pertama, aqsatu indallah, lebih adil di sisi Allah. Yang kedua, aqwamul syahada, lebih menguatkan persaksian. Yang ketiga, wa adna alla tartabu, dan lebih dekat daripada ketidakraguan. Lebih dekat dengan ketidakraguan. Itu apa? Pada saat mukim.
Ayat setelahnya 283, hutang piutang yang sifatnya atau keadaannya dalam keadaan safar. Dan Allah mengatakan wa in kuntum ala safar, dan jika kalian dalam safar. Dan sudah kita bahas ya, kenapa disebut ala safar, menunjukkan masyaqqah, berat. Walam tajidu katiban, dan kalian tidak mendapati seorang penulis, atau dalam kiraat yang lain kitaban, atau kalian tidak mendapati alat tulisnya. Farihanu maqbudho, maka harus ada jaminan, gadai yang dipegang. Maka diantara dikatakan gadaian, jaminan, jika sifat jaminannya itu dipegang. Misalnya saya hutang, Pak yang menjadi jaminannya mobil saya, tapi mobilnya masih di rumahnya dia, enggak bisa. Namanya apa? Jaminan gadai harus diserahkan kepada orang yang memberi hutang. Makanya apa? Allah sebutkan rihan, ada jaminannya, ada gadaiannya, maqbudah, sifatnya harus dipegang oleh siapa? Orang yang memberikan hutang. Jadi meskipun dia mengatakan jaminannya mobil saya, tapi mobilnya masih di rumahnya, ya belum. Dikatakan ada jaminan ketika diserahkan kepada orang yang memberikan hutang. Dan kenapa harus ada jaminan? Ya, karena dalam safar yang tidak ada saksi juga susah mencari seorang penulis. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara sebabnya juga mungkin apa? Bahwasanya dengan adanya jaminan itu memberikan bukti bahwasanya dia pinjam dan memberikan jaminan keamanan dan lebih kepada kepercayaan. Kan di awal kita sebutkan kepercayaan orang itu sama semua rata atau bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Ada orang yang dia itu pinjam, kita tahu dia itu apa? Kalau dia pinjam itu mengembalikannya agak susah gitu. Tentunya berbeda dengan orang yang ketika dia pinjam hartanya banyak, tanahnya banyak, dan kita tahu orangnya. Ayat setelahnya, fa'in amina ba'dukum ba'dah, dan maka jika sebagian kalian aminah, percaya, ba'dhon, dengan sebagian yang lain. Dan ayat ini yang memalingkan atau yang memberikan hukum bahwasanya tulis menulis hutang piutang hukumnya wajib apa anjuran? Pendapat jumhur anjuran, istihbab. Kita bahas di awal ya, menulis hutang piutang wajib apa istihbab? Istihbab, pendapat jumhur. Dari mana jumhur mengambil pendapat ini? Pada lafaz fa in amina ba'dukum ba'dho, maka jika sebagian kalian sudah merasa percaya sempurna percayaannya, ba'dhon, pada sebagian yang lain. Bahkan apa? Ada yang memberikan takdir. Fala junah alaikum alla taktubu, maka tidak mengapa tidak ditulis. Tentunya apa? Lagi-lagi tingkat kepercayaan orang itu bertingkat-tingkat. Maka jika sudah saling percaya 100% atau keadaannya ketika dia safar enggak ada saksi, enggak ada penulisnya, dan juga tidak ada barang yang dibuat jaminan. Mungkin enggak, Pak? Mungkin kan? Di safar enggak ada saksinya. Ketika safar tidak ada katibnya, penulisnya, dan enggak ada barang jaminan. Enggak punya HP, enggak punya jam tangan yang mahal. Maka apa? Bisa
untuk tetap apa? Melakukan utang piutang atas asas dasar kepercayaan. Maka perintah Allah, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah alladzi tumina, orang yang dikasih kepercayaan, yu'addi, menjalankan amanahnya. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Yang pertama, Allah wajibkan orang yang sudah diberikan amanah, lakukan, jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan tadi makna amanah kita sebutkan di awal, orang yang dipercaya, yaitu apa? Orang yang menjalankan kewajibannya padahal dia mampu untuk meninggalkannya. Kan safar, bisa saja apa? Ya, habis pinjam, pindah alamat, mungkin enggak pak? Ternyata dulu apa, dia orangnya bukan pemilik rumah tapi apa, kontrak gitu. Setelah apa, dia pinjam, hilang alamatnya. Atau ketika pinjam, nomornya simpati. Setelah dia sudah selesai pinjam, ganti nomornya. Mungkin gak pak? Mungkin kan, sudah hilang alamatnya, kedua hilang nomor HP-nya. Facebook-nya diganti, Instagram-nya diganti, Twitter-nya diganti, hilang semuanya. Mungkin terjadi. Maka apa? Allah perintahkan, yang sudah dikasih amanah, yu'addi, wajib, harus apa? Tunaikan, jalankan amanahmu. Tetap menjalankan, meskipun engkau mampu meninggalkan. Dan ketika menjalankan amanah, pak, dikaitkan dengan ketakwaan. Di saat engkau diberikan amanah, di mana pak, dalam kepercayaan tadi tidak ada barang jaminan. Dalam kepercayaan tadi tidak ada saksi, tidak ada penulis, lengkap pak. Gak ada jaminan, gak ada saksi, gak ada penulis. Tapi tetap dikasih kepercayaan. Hendaklah dia menjalankannya dan bertakwalah kepada Allah. Kepercayaan itu dikaitkan dengan takwa. Kenapa? Di saat tidak ada yang mengikatmu, maka sebaik-baik pengikat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat tidak ada yang mengawasimu, maka sebaik-baik pengawas adalah takwa kepada Allah. Makanya ini orang beriman itu senantiasa dikaitkan dengan apa? Pengawasan Allah. Meskipun enggak ada CCTV yang yang dipasang, maka sebaik-baik CCTV takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yattaqillah, dan takutlah engkau kepada Allah dimanapun, kapanpun, sendiri, rame-rame, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan wal yattaqillah, bertakwa kepada Allah Rabbah, Tuhannya. Kenapa pak? Allah mengatakan wal yattaqillah, bertakwa kepada Allah, masih disebutkan Rabbah. Siapa Allah? Rabb. Siapa Rabb? Allah. Tapi kenapa disebutkan Allah dan Rabbnya? Lafdul jalalah Allah, itu apa? Sumber semua nama. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya 99 nama yang disebutkan. Yang tidak disebutkan, wallahu a'lam bi'adadiha, dengan jumlahnya. Maka lafadz Allah
Para ulama mengatakan lafzul jalalah lil jalal. Ada nama lil jalal, ada namanya Allah lil jamal. Al jalal menunjukkan kebesaran, keagungan. Maka mengatakan waliyattaqillah, bertakwalah kepada Allah, lafzul jalalah Allah yang menunjukkan keagungan, kebesaran. Sehingga apa? Memberikan makna rasa takut yang lebih. Lafzul jalalah Allah itu haibah. Orang itu bisa menjadi takut. Jika disebut lafaz Allah, itu sifat yang harus dihadirkan adalah keagungannya, kebesarannya. Makanya Pak, jika disebutkan ittaqi Allah, ittaqillah, takutlah, bertakwalah kepada Pak Allah, lafzul jalal menunjukkan keagungan, kebesaran. Rabbahu, Tuhannya. Makna Rabb ini untuk jamal, keindahan. Rabb adalah indah. Kenapa indah? Karena yang terkandung pada makna Rabb itu Allah lah yang mengatur, memberikan rizki, memberikan minum, memberikan kehidupan, memberikan nafas. Sehingga Pak, setelah Allah tegaskan waliyattaqillah rabbah, Allah hadirkan rasa takut. Ingatlah lafaz Allah. Kenapa harus takut kepada Allah? Dialah yang mengetahui segala sesuatu, keagungan Allah, segala sesuatu dalam genggaman Allah. Rabbahu juga apa? Allah dan yang maha indah. Indah dalam hukum-hukumnya, indah dalam aturannya, indah dalam anjuran-anjurannya. Sehingga seorang hamba itu dalam ketakutan dan juga dalam keindahan. Maksudnya apa? Melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Saya harus amanah kenapa? Karena Allah yang berikan rezeki saya. Saya harus amanah kenapa? Karena Allah yang memberikan kebaikan pada saya. Orang itu kalau melihat orang itu jika dalam kebaikan, dalam kenikmatan, itu lebih mudah berbagi dan berbuat baik, ya kan? Dibandingkan orang yang dalam keadaan berat dan susah. Maka ketika dia melihat keindahan, kebaikan, dia lebih kuat untuk dalam hal kebaikan. Maka orang jika ingin mudah berbuat baik, gabunglah dalam komunitas yang baik. Ittaqillah lafzul jalala Allah lil jalal, keagungan, kemahabesaran. Rabbahu lil jamal, indah. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Kalau dia menyembunyikan persaksian berarti tidak amanah. Kenapa? Dia meninggalkan kewajiban yang harus di, yang seharusnya dijalankan. Wa may yaktumha, dan barang siapa yang menyembunyikannya, fa innahu asimul qalbu, maka sesungguhnya dia berdosa hatinya. Kenapa ketika dia menyembunyikan persaksian Allah katakan berdosa? Apa yang berdosa, Pak? Hatinya. Kenapa pengkhianatan itu dikaitkan dengan dosanya hati? Karena yang menjadi sumber dia tidak amanah dan dia berbuat khianat, apa, Pak? Hati. Karena yang tahu rahasia tentang rahasianya orang itu siapa? Hati. Dan hati, ya. Dan Allah sebutkan setelahnya, Pak, wallahu bima ta'maluna alim. Allah mengetahui segala sesuatu yang kalian kerjakan. Bagaimana apa? Hati dikaitkan dengan pengetahuan Allah. Karena perkara yang rahasia dan rahasia sekali itu dalam hati. Yang lebih tahu tentang sebenarnya kejadian itu siapa, Pak? Hati. Orang bisa berkhianat. Matanya berkhianat biasa,
lisannya berkhianat bisa tidak? Lebih bisa lagi. Oh, ada orang mengatakan apa? Lidah adalah apa? Tidak bertulang. Berarti kan apa? Bisa bolak-balik. Ya? Lisannya tak bertulang, tapi apa? Hatinya enggak bisa bohong. Iman di mana? Di hati. Kemunafikan di hati. Akidah di mana? Di hati. Pengagungan Allah di hati. Sehingga Allah kaitkan dengan hati karena hatilah sumber informasi, sumber hakikat sebenarnya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala hati dikaitkan dengan pengetahuannya? Kok asimun qalbu, hatinya berdosa. Allah kaitkan dengan alimun, Allah Maha mengetahui dengan apa yang telah kerjakan. Kenapa hati dikaitkan dengan ilmunya Allah? Karena sesungguhnya hati adalah tempat Allah melihat. Allah menilai kita itu dari mana, Pak? Hati. Hati adalah tempat Allah melihat seorang hamba. Hati adalah tempat Allah menilai seorang hamba. Dan alhamdulillah, Pak, Allah itu menilai kita, melihat kita itu lewat apa? Hati, bukan rupa, bukan harta. Seandainya Allah melihat seorang hamba dari hartanya, kasihan orang miskin, Pak. Seandainya Allah melihat seseorang itu, Allah menilai seseorang karena rupanya, kasihan orang yang kurang rupawan. Tapi menjadi keadilan Allah, Allah itu melihat seseorang pada hatinya. Enggak ada kan, Pak, oh ini hatinya ganteng nih. Enggak ada kan. Oh ini hatinya orang kaya, enggak ada. Kalau perkara hati, ini apa? Ini semuanya sama. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk-bentuk kalian. Wajah-wajah kalian. Di antara kita ada yang tinggi besar, ada yang kurang besar. Di antara kita ada yang rupawan, masya Allah gitu. Allah berikan kenikmatan dia rupawan, bersih, putih, gagah gitu. Ada yang orang dalam hal itu kurang. Tapi apa? Terus mengatakan Allah tidak melihat pada rupa kalian, wajah kalian, harta kalian, tidak. Walakinallaha yanduru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Sehingga yang menjadi pelajaran sesungguhnya apa? Tempat Allah melihat, tempat Allah menilai itu ada pada hati. Oleh karenanya dalam perkara ayat ini, ketika dia menyembunyikan persaksian, Allah kaitkan dengan dosanya hati. Dan hati Allah kaitkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, karena tempat Allah melihat seorang hamba pada hatinya. Yang mungkin lisannya bisa berbalik, berkhianat. Perbuatannya bisa menguatkannya. Tapi apa? Perkara hati tidak bisa. Sehingga ya, ini menjadi ayat ancaman juga. Asimul qalbi, yang tidak amanah ya, sudah dikasih amanah oleh sang pemberi hutang, pemberi hutang. Ternyata nantinya berkhianat. Oh enggak, saya dulu apa tidak pernah berhutang. Dan enggak ada buktinya toh, enggak ada jaminan. Ya. Ini apa? Lisannya bisa berkhianat, perbuatannya bisa menguatkan, tapi perkara hati tidak. Allah Maha mengetahui. Sehingga ini, Pak, juga menjadi ayat ancaman, ayat untuk memberikan pengawasan. Sesungguhnya ketika orang tidak punya bukti, tidak punya pengawas, tidak punya saksi, maka sebaik-baik pengawas, sebaik-baik penulis, sebaik-baik yang mengawasi adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Pak, tadi disebutkan wal yattaqila rabballah rabbahu, disebutkan lafdul jalal wa lafdul kamal. Ini yang bisa kita ambil ya, mengenai apa
penutup dari hutang piutang. Ayat setelahnya tentang apa? Lillah ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Wa in tubdu, dan jika kalian menampakkan apa-apa yang ada pada diri kalian, au tukhfu, atau kalian sembunyikan, yuhasibukum bihi, Allah akan menghitungnya. Kecil besar semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Allah tutup dengan luasnya pengetahuan Allah. Segala sesuatu ada hisabnya, ada hitungannya. Makanya ada istilah apa? Tidak ada makan siang gratis. Akan dihisab. Besar kecil ada hisabnya. Fayaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki. Kapan? Jika dia salah, khilaf, kemudian bertobat, kemudian menyesal. Dan juga Allah menyiksa kepada siapa orang yang dia kehendaki. Siapa? Yang tidak mau tobat, berbuat salah, tidak mengakui, enggak menyesal. Nah, yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alimun dikaitkan dengan qadir. Setelah alim, setelah ayat apa? Qadir. Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa. Pak, kapan kita akan memberikan hukuman seseorang? Misal ada si A berbuat salah. Kapan kita akan berikan hukuman? Jika kita mengetahui kesalahannya. Misalnya ada koruptor, Pak. Tidak ketahuan. Penjara kali ya? Enggak. Jadi hanyalah orang yang ke penjara siapa? Yang nasibnya baru ketahuan. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia terbatas, kita itu enggak akan menyiksa, tidak akan memberikan hukuman jika kita enggak tahu. Tapi apa? Allahu alim. Allahu qadir. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha kuasa, Maha mampu untuk menyiksa. Sehingga apa, kenapa disebutkan alim setelahnya qadir? Kalau kita terbatas, kita itu tidak akan memberikan hukuman, teguran jika kita enggak tahu. Kita hanya memberikan teguran, hukuman ketika kita tahu pelakunya. Tapi ingat, Allahu alimun qadir. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha kuasa. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan di hari Jumat insyaallah ta'ala. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.